bisa tiba-tiba jadi fast hand. Next. Aduh. Oh, halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue beralih konten dari menggandeng cewek-cewek cantik. Sekarang gue pengen nge-react video-video yang lagi viral di sosial media. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik yang bakalan gue upload nanti. So, langsung aja kita putar video yang pertama. Okay. Mas itu dijambret mas. Bang sedihnya nanti aja dibantuin dulu itu. Pak. Sulam. Hey, hey. Sulamnya keren banget pak. Harusnya keren banget ya pak ya. Kayaknya gue harus cobain juga nanti ya. Sulam. 1, 2, 3, go. Gelap boy, ada lato-lato yang nggak ada suaranya. Apa tuh? Beda bangsa, beda pemikiran. Yoi, kita emang beda bangsa. Atau nggak kita emang nggak sedara, tapi kita sepemikiran boy. Tonight my boyfriend is going to bar with his friends. Ceweknya datang. Hey, eh, oh. Gue pikir mau aneh-aneh anjir. Itu pelajaran penting buat para ladies di luar sana. Jadi kalau seandainya pacar kalian mau keluar, Pak. Suami cowok kalian mau keluar, gembok red slatingnya sebisa mungkin. Kalau bisa gembok pakai 3 gembok biar mereka nggak ngapa-ngapain. Segala sesuatu pasti terjadi tanpa mereka pikirkan. Gue berani ngomong kayak gini karena gue ngalamin bro. Jadi buat para ladies di luar sana, kalau seandainya pacar kalian mau keluar, mending digembok aja. Wih, bisa hilang. Dicoret jidatnya. Eh, ketipu. Ya. Sumpah goblok banget anjir. Idi, enggak gitu juga konsepnya, weh. Lu punya 2 sedotan, tinggal dicolok dua-duanya ke gelas atau ke mangkok terus minum bareng. Nggak perlu kali lo masukin ke mulut ceweknya yang mungkin belum sikat gigi itu, terus lo isap, lo sedot tai giginya, lo isap, lo sedot semua kotoran yang ada di mulutnya itu. Penyakit bro. Eh tapi kalau ciuman juga penyakit nggak ya? Ciuman nggak penyakit kan, berarti adalah bodo amat. Ini cute banget. Sometimes gue ada kepikiran juga buat kayak pelihara kucing, tapi takutnya nanti pas udah ada kucingnya gue nggak bisa ngurusinnya. Jadi untuk mending kita nonton yang lucu-lucu aja nggak apa-apa dah. Atau mungkin ngeliatin kucing orang lain, apalagi kalau pemiliknya cantik. Wow, apa nih? Kayak gini. Ini cantik banget, cok. Ini siapa, weh? Yuh. Muda putih bersih, idaman pada semua pria. Aduh, mami, cakep, mogar nular, amin. Kamu milih suami atau anak? Dulunya kan pasti pilihnya anak. Artinya setelah ngobrol-ngobrol kan milihnya suami. Okay. Tapi kalau dikasih pilihan kayak gitu, gue tetap milih dua-duanya sih. Karena anak dan istri itu sama-sama penting, coy. Mereka itu sama-sama berharga, coy. Milih teman atau milih pacar? Ya kalau milih teman atau milih pacar, ya milih pacar lah. Milih pacar, tapi banyak orang di luar sana. Ketika lu punya pacar, teman pasti dibiarin. Tapi ketika lu putus sama pacar lu, teman bakalan jadi orang satu-satunya tempat pelarian lu. Relate, bro. Aturan besok mau digoreng biar ada lauk. Eh, nggak sesuai. Apaan, Tuj? Anjir. Berasa cok sampai di sini.
Berasa sampai sini cuy, gila. Ini yang dibilang telur mata sapi jadi telur dadar ketika lu jatuh kayak gini anjir. Aturan besok mau digoreng biar ada lauk yang gak sesuai, malah jadi telur dadar cok. Tapi temannya goblok banget semua. Tuh, lihat. Tuh. Goblok banget semua temannya, anjir. Trusna. Dung. Anjir. Ini udah kayak ini, cok. Sapinya udah kayak abis latihan kungfu. Sapinya abis latihan kungfu terus kalian gangguin, jatuhnya jadi kayak gini. Jadi cowoknya itu ulti ke sapi, tapi dia tuh nggak tahu ternyata sapi itu sapi rom kalau di Mobile Legend namanya Minotaur ya. Coba kita baca nih, ya kan benar. Sapi rom jadi no damage. Selama nih guru Minotaur itu cowok, awas ada cowok KOF. Dari mangga semut. Iya. Semut seringga imut. Semut seringga imut. Suaranya kayak kambing sumpah. Aduh, zaman sekarang masih ada orang-orang kayak gini ya. X. Ini apa lagi nih? Bapak-bapak bawa monyet. Terus monyetnya dicubit, cok. Dalam hati tuh monyet, emang gua apaan, anjing? Adek. Hey! Aduh, capek sumpah. Oh, dedeknya udah gak pernah nenen kayaknya. Mak, apa tuh? Ini apa ya? Pak. Daging. Ini daging. Dibuka nggak tuh? Daging. Aduh, dagingnya dibuka, cok. Mama siapa? Mama Esopo iki. Mama siapa anjir, gua kalau jadi emaknya juga malu anjir. Bukan emak gua. Bukan emak lu, Bang. 1 hour later. Okay, next. Ada apa ini? Gila, merinding abang malam-malam kayak gini ditunjukin video. Udah seksi, cantik, putih, mulus, gila. Wih, bibirnya seksi banget, cok. Ekspresinya cewek tuh yang paling penting. Aduh. Udah body mulus. Aduh, hai. Udah gede. Oh my god, gila. Bikin abang pengen 5 jari. Jangan sampai emak gua nonton, anjir, bisa dipotong. Bercanda, Mak. Emang gua cowok apaan, anjir? Pak. Lu lagi di kamar terus tiba-tiba ada cewek kayak gini, udah tidur dengan posisi yang kayak gini, terus seksi body, aduh hai, cantik, putih, mulus, potong titik gua kalau lu nggak berdiri ngepet. apaan tuh coba kita pause lagi. Mamma mia. Gua simpen dulu ke galeri, anjay. Jadi dia tuh berhasil screenshot, guys, terus disimpan ke galeri. Kita tuh sebagai cowok-cowok kalau ngeliatin yang kayak gini, lu mau kasih dia kayak mau tonjolin atau tunjukin dia cuman seberapa detik pun, yang awalnya dari slow hand bisa tiba-tiba jadi fast hand. Next. Aduh. Oh, ini lagi. Abang jadi nggak bisa tidur kalau kayak gini, guys. Pak. Cok, putih banget, cuy.
Udah putih bulat lagi. Siapa yang enggak mau dapat istri kayak gini? Astaga, Masya Allah. Sarangiho, emang gue cowok apa lagi? Goblok sumpah yang ngomong kayak gini, anjing, anjing. Aduh, dia lagi kok FTP gue dia terus ya. Pak. 5 menit. A few minutes later. Black in the air, look at bodies like Rambo, rest in peace.